nikmat merdeka ada pilihannya. Maka setiap manusia yang memilih untuk sampai lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka ia mendapatkan nikmat berikutnya. Apa ini? Nikmat hidayah. Quran surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Allah berkehendak memberikan cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah pun mengkehendaki kesesatan seseorang seandainya ia senantiasa enggan memilih jalan takwa. Maka ia akan merasakan doyikon arjan kanama yasaru fis sama. Dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit. Resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tiada berujung karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala.